Oke, ketemu lagi sama gue Harus Marbina. Saat ini gue lagi di stand Sepkayon. Jadi gue dapat kabar kalau misalnya velg untuk Porsche Boxster ini udah datang. Nah, gue mau ngecek nih. Sekalian mau coba fitting. Mudahan sesuai ekspektasi ya. Yuk kita lihat. Ya udah X kan, sorry, gue nggak tahu nih bal. Nah ini depan 9,5, ini belakang. Oke, kita lihat yuk. Yang depan, twist. Jadi ini finishingnya full polish. Nah, kata orang-orang, kenapa lo nggak polisi velgnya? Bosen gue mau velg. Finishing polish bukan karena bosan juga sebenarnya, tapi lebih ke konsep mobilnya aja ya. Sementara kalau Porsche ini kan gue mau clean look aja, nggak mau ada white body over fender. Nah, ini kita, aduh, ini tangan gue lagi keselewa abis games kemarin. Bismillah, udah. Jadi ini tuh slanted ya lipsnya. Face-nya ini 15, terus habis itu ini three-piece juga. Three-piece. Ini tuh face-nya gua sengaja majuin supaya gua bisa dalemin lagi concave-nya ke dalam ini. Kalau misalnya dari tengah sini langsung ke face-nya, offset-nya otomatis jadi berantakan. Makanya gue bikin dia agak maju sini bagian sininya, halunya ini, face tengahnya ini baru di kebelakangin. Gokil sih ini. Jadi ini kalau nggak salah ada 15 buat rivetnya kalau nggak salah ya. Sebenarnya ini ada lebih dari itu, tapi di hidden rivetnya kalau kalian lihat, ini di hidden rivet. Jadi ada beberapa yang expose, ada yang nggak. Gue nggak mau terlalu banyak buat rivet di depan karena terlalu rame. Jadi dikit aja supaya dia pemanis aja. Gitu. Ah, ini gue taruh dulu. Coba kita lihat yang belakang. Oke, ini yang belakang ya Mas ya? Iya. Oke. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Buka. Kita lihat. Oke. Kita keluarin plastiknya. Nah. Ini yang belakang. Jadi ini lebih lebar lipsnya. Slanted tapi selong. Mas. Mas Iksan. Boleh, boleh, boleh. Ayo, ayo. Sini Mas gabung. Nah, Mas Iksan ini dari Struntulan Project ya, Mas ya. Mas, sini Mas. Ayo, Mas. Mumpung ada Struntulan Project. Oke. Nah. Jadi ini lebar 11. Dia slanted, udah gitu dia lebih celong lipsnya. Ini kayaknya sekitar 4,5 inch ya lipsnya kalau nggak salah. Nanti kita coba fitting ya. Coba fitting, mudahan sesuai ekspektasi. Agak deg-degan sih gue, mudahan dia nggak terlalu bubar aja speknya. Oke, kita lihat ya. Tadi kita agak sulit ya, nggak tahu nih center bore-nya velg ini kurang kekecilan ya, balik kecilan, jadi nggak bisa masuk sama center bore-nya Porsche. Jadi center hub-nya itu harusnya kan ini 71,5, di Porsche itu center bore-nya 72 kalau nggak salah, 0, sekian aja sih. Tapi mau coba, kita coba akalin ntar di amplas atau gimana ya. Masih sisa sekitar 1 cm lah ya. Terus lagi susah ngelepasnya karena paksain masuk, jadi susah ngelepasnya. Yang nggak tahu deh, kita lihat nanti deh ya. Pokoknya ikutin terus ya.
Nah, ini sekarang udah kepasang yang belakang. Yang depan itu centerboard-nya nggak pas, tapi yang belakang ngepas. Gue nggak tahu kenapa, berarti ntar tinggal penyesuaian aja yang depan lagi. Ini agak parah sih ya, keluarnya. Nih Bal, kalau lo lihat ya Bal, ini keluarnya bisa sampai segini nih Bal. Tapi ini kan belum naik. Mudahan nanti kalau misalnya didongkrak sampai nempel nggak terlalu parah, mudahan ya. Ya ini asumsi gue aja sih, semoga bener. Terus, cuma gue suka banget sih, cakep banget, enak banget liatnya. Mobil jadi semok banget dari belakang. Besok gue mau coba yang depan di entah diapain ya, dipapas lagi dikit, terus gue pasangin ban, udah static dulu aja, static dulu, baru nanti fitment correction lagi di point 888. Oke, jadi sampai ketemu lagi di pas kita pasang ESUS kali ya Bal ya. Pasang ESUS, pas ketemu lagi, mudahan nanti fitmentnya dapat. Gue sementara static dulu, besok mau pasang ban, gue paksa jalan aja, mudahan coba memuaskan hasrat aja dulu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.